lagi saat datang itu juga. Terima kasih sekali atas dukungan dan harapan ibu ini, sehingga bagi artis-artis muda, para artis muda semua bisa menghasilkan karya yang sangat dengan bangsa ini untuk dijadikan sekian. Ada sedikit kata kunci yang menarik dalam kita membahas buku ini adalah terpisahkan ketokohan seorang perempuan dalam kiprahnya dalam kehidupannya sekian lama menjadi bagian dari dunia hiburan, dunia media kita selama ini. Riwayat hidupnya ditutupkan, diterangkan, dijelaskan, dan dirangkum menjadi sebuah tulisan oleh seorang perempuan. Ada screening. Ya, kamu nulisnya gini, ini kan nanti disangkanya saya sombong. Waduh, ini kamu kelebihan. Habis aku terlalu kagum sama Eyang. Jangan, jangan begini. Ini biasa aja. Dari banyak screening itu yang dia kelebihan. Tapi nanti kalau ada yang kelebihan saya belum sempat screening, itu mohon dimaafkan. Dan saya juga mempunyai banyak sahabat yang tidak bisa tertuliskan, ya mohon dimaafkan juga. Kalau semua orang tidak tahunya, saya ini memang tidak bisa hidup sendiri, tapi saya juga harus berteman dengan Anda-Anda. Tapi satu ketahuilah, satu, tahun 64 saya pernah dimusuhi oleh kakak, om-om, Anda-Anda yang semua pakai cepret, pakai tulis. Saya dibinasakan di saat itu sekian tahun oleh Anda-Anda yang menulis dengan semaunya sendiri tanpa ada kebenaran. Saya menangis, saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, gak taunya Tuhan menciptakan manusia, hidupnya untuk menjelekkan manusia. Itu dulu, setelah saya sekarang, oh Tuhan, Anda telah menciptakan orang-orang untuk mengerti seberapa kuat mental saya di dalam hidup ini. Akhirnya saya terima kasih kepada om-om Anda, saudara Anda yang tahun 64 tetap mencaci maki saya, membinasakan saya. Terima kasih, karena itu adalah suatu yang namanya ujian. Tapi saya sukses, lulus, kumpal. Tepuk tangan buat saya. Itu ada di sini. Tidak ada, kita ada. Ya, soal screening tadi, memang itulah salah satu ciri khas yang kita yang satu ini. Beliau tidak menyadari bahkan seberapa besar diri beliau sebenarnya. Jadi yang hal yang sangat sulit kita terus berubah adalah meyakinkan bahwa yang itu bintang dan itu yang nggak merasa sama sekali. Siapa yang diingatkan itu? Oh iya kok. Enggak, bukan yang ini jangan bilang. Pokoknya biar orang mikir sendiri. Jadi jangan terlalu tinggi. Aduh nanti aku getak, nanti aku dosa banyak. Jadi jangan sampai, ya cuman aku memberikan bagaimana orang harus bertoleransi, bagaimana gak taunya Tuhan menciptakan saya sampai mempunyai 3 suami. Itu kalau saya bikin malu, tidak taunya Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dari suami pertama, walaupun ada sesuatu, akhirnya dia memberikan anak kesayangan buat saya satu. Papa kedua, dia juga macam-macam, akhirnya memberikan anak saya yang paling indah. Suami ketiga, gak taunya dialah yang membuka jalan saya untuk bisa mencinta lagu, yaitu Kusuma Alif. Caranya bagaimana? Bukan dia ngajarin, tetapi saya nyanyi ini lagu, bukan. Coba bikin lagi. Ini nyanyi lagi yang kedua, ini lagu, bukan. Bikin lagi. Sampai bikin yang ke-9. Karena dalam pikiran saya dulu, orang yang bisa membuat lagu kalau bukan dewa, keturunan dewa adalah orang gila. Karena dia bisa mengulek-ulek pikiran kita, rasa kita, soul kita. Nah itu yang ke-9. Oke, Gusti Allah, kalau dalam boten dipun paringaken dados penciptaan di sampun ini. Yang ke-10 saya tak nyanyi di depan Gusti Allah, karena Gusti Allah tidak ngerti tulisan saya. Saya nyanyi ya, judulnya Kisah Hidup, tapi sekarang itu kertas belak judulnya. Nah ini baru lagu, maksudnya maksud lo maksud ini udah, ini sudah bisa dinyanyikan, dinyanyikan tapi orang bisa dengar, bisa, ini lagu yang benar benar ini yang begini, ini sudah lagu. Nah dia cuma dengar, aku lari ke kamar mandi, aku ambil aduk, saya sumpel mulut saya, wah kok bisa jadi pencipta, jadi aku anaknya orang gila. Saya
bilang gitu. Udah, dari situ itulah ketiga-tiganya memberikan saya kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun sebetulnya sebelum-sebelumnya pernah mengalami kebahagiaan, pernah berbusuk hati saya, tetapi enggak tahunya semuanya itu adalah namanya adalah cobaan, yang itu jugalah ujian supaya saya tahu bagaimana hidup menghadapi orang lain. Dan akhirnya mudah-mudahan tidak ada yang keempat, karena tiga-tiganya semua dipanggil Tuhan. Ya, semoga kau bersinggah Musmu Alim, Fasno, Sainal dalam pernikahan Tuhan. Ya sayang, I love you, thank you.